wabarakatuh. Sahabat Retanom, doa terbaik buat Anda yaitu semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam urusannya dan digampangkan dalam segala mencari rezeki. Amin. Oke, sahabat Retanom, di sini saya akan mereview tentang mitos atau fakta yaitu penyedap rasa micin untuk merangsang bunga atau untuk menjadikan bunga menjadi buah pada tanaman bonsai asem Jawa. Terus ikuti video kami dan jangan lupa like dan subscribe video Uyut Anom. Baik sahabat Uyut Anom, di sini saya akan mereview tentang mitos atau fakta penyedap rasa micin sejenis sasa bisa membuat bunga asem Jawa ini menjadi buah. Terus ikuti video kami, inilah penjelasan dari saya tentang mitos atau fakta penyedap rasa micin bisa merangsang bunga pada asem Jawa menjadi berbuah atau menjadi buah. Ini adalah cara pembungaan ya. Ini pada awalnya beberapa kali berbunga, namun tidak pernah ada satupun yang jadi. Lalu saya mencoba menggunakan penyedap rasa bumbu dapur yang sejenis micin. Saya taburkan di pangkal batang ataupun di media tanah. Nah, ternyata alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan setelah berbunga, beberapa kali gagal, namun sekarang alhamdulillah dengan setelah menggunakan penyedap rasa bumbu dapur micin, bunga-bunga ini menjadi buah. Ini contohnya, salah satunya ini adalah buah dari asem Jawa. Tidak hanya satu, tapi ini ada beberapa. Ini adalah buah. Ya, seperti ini. Masih ada lagi. Ini pun menjadi buah. Kita cari lagi ya kawan-kawan. Nah, ini lebat ya. Bunganya sangat lebat. Sangat lebat sekali. Tapi di sini belum ada tanda-tanda bunga ya, apa buah. Tapi di atas ini udah ada tanda-tanda lagi. Nah, ini contoh. Nah, ini. Ini adalah calon buah dari asem Jawa setelah menggunakan pupuk ataupun penyedap rasa bumbu dapur micin. Ini juga ada lagi. Kita cari lagi di. Nah, ini teman-teman. Ini. Nah, ini. Ternyata sangat luar biasa. Nah, ini teman-teman, ada lagi nih. Nah, tuh. Wow, luar biasa. Ternyata berhasil. Bunganya semakin banyak. Di setiap batang, di batang-batangnya pun keluar bunga. Bahkan sampai ke pangkal ya, ke pangkal batang ini. Padahal asem ini baru sekitar 3 bulan ya saya panen dari hasil tangkup ya. Terus